Alhamdulillah Rabbil Alamin, masih bersama kami terus mempelajari kosa kata bahasa Arab, menambah, mengulangi, dan tentunya kita belajar dalam rangka mencintai bahasa Al-Quranul Karim, menyebarkan bahasa Al-Quranul Karim di kalangan kaum muslimin di negeri kita. Dengan mudah tentunya kita akan melanjutkan membaca tafsir ayat ke-52 hingga ke-53 surat Al-Baqarah dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar dengan metode istami'u waradidu, dengarkan dan tirukan. Saya membacakan, Anda menirukan, menerjemahkan. InsyaAllah Allah SWT akan menambah ilmu kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma tajawazna عن هذه الفعلة المنكرة وقبلنا توبتكم بعد عودة موسى رجاء أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله ولا تتمادوا في الكفر والطغيان. Mari kita terjemahkan. Thumma, lalu, tajawasna, ini adalah kata kerja lampau, tajawasna, kami memaafkan, yaitu Allah SWT memaafkan, an hadhihi al-fa'lati, memaafkan, an hadhihi al-fa'lati, tajawasna an, itu memaafkan, hadhihi al-fa'lati, perbuatan munkar ini, hadhihi al-fa'lati al-munkarati, yaitu perbuatan munkar ini. Thumma, kemudian, tajawasna an, kami memaafkan, هذه الفعلة المنكرة هذه ini الفعلة المنكرة الفعلة perbuatan المنكرة yang munkar perbuatan munkar ini وقبلنا توبتكم dan قبلنا kami terima kami menerima توبتكم توبتكم kalian بعد عودة موسى بعد setelah عودة kembali Musa Musa, setelah kembalinya Musa. Roja'a antashkurullaha, dengan roja'a, dengan harapan antashkurullah, agar kalian bersyukur kepada Allah, an, agar tashkuru, kalian bersyukur Allah kepada Allah. Roja'a, dengan harapan an tashkurullaha, an, agar tashkuru, kalian bersyukur Allah, Allah kepada Allah, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya. Ni'ami, jama' dari ni'matun. Ni'matun, ni'amihi, jama' dari ni'matun. Nikmat-nikmatnya, nikmat Allah. Wa afdalihi, dan karunia-karunia Allah. Karunia-karunianya. Wala tatamadaw fil kufri. Wala wa dan la, janganlah tatamadau, kalian terus berbuat fil kufri, fi dalam al kufri, kekufuran, wal tughyani, dan kedurhakaan, al tughyan, kedurhakaan. Wala tatamadau, dan wa dan la, janganlah tatamadau, kalian terus menerus fil kufri, fi dalam al kufri, kekufuran, wal tughyani, dan kedurhakaan. Mari kita lanjutkan ayat ke-53. Membaca tafsir ayat ke-53 dalam surah Al-Baqarah dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Wadhkuru ni'matana 'alaikum. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina a'tayna Musa al-kitaba hina a'tayna Musa al-kitaba al-fariqa
bainal haqqi wal batili wa huwa at-tauratu likai tahtadu minadh-dhalalati. Saya ulangi, wadhkuru ni'matana alaikum hina a'tayna Musa al-kitaba al-fariqa bain al-haqi wal-batili wa huwa at-tauratu likai tahtadu minadh-dhalalati. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, ni'matana, nikmat kami, alaikum, atas kalian. Hina, ketiga, a'tayna, kami memberikan, Musa, al-kitabah, kitab. Al-fariqa, yang membedakan, baina, antara, al-haq, kebenaran, wa, dan al-batil, dan kebatilan. Wahwa Tauratu, dan kitab itu adalah Taurat. Wahwa, dan dia, yaitu kitab itu adalah At-Taurat, kitab Taurat. Likai tahtadu, likai agar tahtadu kalian dapat petunjuk minat dalalati, min dari ad-dalalati, dari kesesatan. Demikianlah kita memperbanyak kosakata di hari ini. Semoga Allah memudahkan Anda, menjadikan Anda sebagai seorang Muslim yang mencintai bahasa Al-Quranul Karim. Selamat belajar.